Woi guys, kita siapin dulu baknya ini. Ini baknya mah dicuci. Yang bersih katanya, pikirnya kok harus ceria katanya. Katanya kurang ceria nih guys. Iya. Kurang ceria, kata pikir, kurang ceria. Padahal udah ketawar-ketawar dia bari. Aduh, gimana kalau sedih ya. Ini kita siapin dulu baknya. Ini diameternya 1 meter guys. 1 meter, 2 meter. Motor itu bisa dengar. Nah, kenapa taruh sini? Karena itu ikannya terlalu besar. Ikannya itu hari ini tuh kita yang video itu ikannya besar banget sampai 95 cm. Ikan koi terbesar yang pernah ada di kolam ini. Ini gimana? Hai guys, saya hari ini mau shopping. Tenang? Enggak ya. Hari ini saya mau shopping akan mengangkat ikan-ikan kropio, ikan-ikan yang biasa dengan harga istimewa. Ikan yang akan saya angkat hari ini jenis tohaku, sangke, cangoi, tanco. Ini sama adik saya. Parela Koi Center, channelnya subscribe juga ya. Ini apa namanya? Subscribe guys, Parela Lala. Parela Lala. Dan ini saya sama my team. Ini beliau bernama DRA Jogi. Yang satunya itu adalah orang baru saya. Prof Rafi. Prof Rafi. Dia pandai sekali. Ini. Dia nggak lama di saya ya. Berarti nggak lama ya. 2 bulan atau bulan? 2 bulan. 2 bulan? Iya. Perung? Nggak tahu mas. Tapi katanya kalau lanjut nggak lanjut. Oh, kalau saya cocok, kamu cocok lanjut ya? Iya. Kamu cocok nggak? Aku nggak cocok. Ini Rafi, sorry Rafi. Ini Rafi ini, saya lihat dia sama tekun. Selama bekerja, dia sering tanya-tanya ke saya. Ini ngalir banget. Aku tuh ada guys, disini guys. Oke teman-teman, mari kita lihat ya. Guys, aku cekur guys. Oke, hari ini saya akan menangkap ikanku yang ada di kolam ini. Kenapa saya masuk ke sini? Karena saya mau ngangkat ikan-ikan besar guys. Ikan besar saya ini dengan ukuran yang spektakuler, besarnya selambung gajah hampir 1 meter. Makanya saya harus menaruh bak ini di sini. Nanti bak ukurnya mungkin diharusin juga ya. Kalau bak ini gimana? Masih dalam sini. Kenapa? Jadikannya nggak set nanti. Yang kapan ini? Kapan? Ya sekarang. Hampir nih, bak ukurnya lu nih. Aku kemarin dapat komentar katanya ikanku biasa-biasa, ikan yang di stok di JJ Koi Nusantara. Tapi nggak apa-apa, meskipun biasa. Cie, kamu nggak punya. Kamu nggak punya, masih biasa. Komentar itu sih ngapik, guys. Ya komentar lele itu aku nangisan. Wah, ikan ini bolak-balik. Ya komentar sih ngapik. Beli di sini, beli di sini. Beli dimanapun sama sekali. Selama apa perjalanan kita yang melarang, kamu boleh beli siapapun termasuk diri saya. Jika ikan koi itu jelek, jangan dibeli. Jika ikan itu mahalan, jangan dibeli. Itu ada repot tapi ya. Teman-teman itu. Itu buat teman-teman yang komentarnya jelek ya. Buat yang komentarnya bagus-bagus kayak Gan John Cobek, terus kayak Cak Mat Lili. Siapa mana ya masih sering komentarin aku ya? Banyak kok yang bagus-bagus. Bagus, bagus semua kok yang komentar. Kecuali ada oknum, itu mungkin yang gak suka sama saya, mungkin
yang cintanya ditolak sama saya. Kapok masih akhirnya yang nyenangi wakil kayak Tengah enggak tuh? Tengah semuanya seneng sama saya. Jangan kan betina dia putus sama saya. Itulah daya tarik. Seneng banget cinta. Itulah daya tarik saya guys. Selain betina Tengah pun kita sama. Oke, ini intermezzo aja nih. Kamu mau ngomong juga? Iya dong. Kok gak bilang saya sih? Ini kan ini bener-bener. Biar gak di bully tau. Oke. Yang boleh diinginkan guys. Jadi biar gak apa namanya gak hitam. Ada yang bilang saya gak perawatan. Mana bilang saya perawatan? Kalau kalian gak beli koi. Kalau kalian beli koi, saya akan perawatan. Aku akan menggurang. Aku akan menyelipkan. Biar semuanya mantap guys. Yang bukan tentunya. Oke, jangan banyak komentar, jangan banyak bacot. Kita angkat koinnya guys. Menit. Lanjut aja. Apa lagi? Saya ingin. Pertama yang kita angkat bilang apa nih? Udah kamu beton nggak? Alat kita untuk menyekelnya. Betonnya. Betulnya udah kamu anu enggak? Udah kamu sterilkan enggak? Betulnya sudah. Saya sterilkan. Mau buat apa? Mau buat nyerok ikan. Pintar. Oh. Iya, Mas. Bener. Ngalir. Kereketan aku tuh gue. Cari enggak nih? Ini buat menyetarakan ikan. Ini mulai pintar dia nih. Terus ini dibuat untuk menyerap ikan. Nah, sebelum untuk menyerap ikan harus disterilkan dulu, ya guys. Teman-teman, ikan ini datang ke sini sekitaran 1 minggu yang lalu. Dalam waktu kurun 1 minggu itu, ikan ini melakukan endoknya nemen guys, pakai guys sampai ke sini-sini. Telur-telur yang sudah menetas guys. Tadi menetas di sini guys, mana tadi? Banyak di sini guys, mungkin ribuan ekor ikan koi anakan di sini. Jember pasti aku yakin. Anakan ikan koi disebut dengan berudu. Buraya. Berudukan ikan cebong. Nah, inilah ikanku yang saya tadi bilang ikan tropio. Di sini ada ikan mulai dari 40 cm, 50 cm, 60 cm sampai 90 cm. Wow. Hah? Mungkin nanti kita buktikan itu size nya berapa. Ya teman-teman, tadi yang bilang ikan koi ku biasa aja, nah ini ikan ku yang biasa. Mohon maaf ya, bukannya pamer, saya itu kalau dihina akan melawan. Itulah saya, JJ Koi Nusantara. Kalau dihina saya akan menunjukkan ikan ku yang asli guys. Ini loh iwaknya. Makanya jangan menghina saya, kalau menghina lagi, saya akan menunjukkan ikan koi yang panjangnya 1 kilo. Mengangkat ikan yang pertama, tadinya. Sama bangkunya lah. Bangkunya di mana? Demi konten sekarang ini, saya akan rela untuk menjemputkan diri. Diri ke sini. Tahu nggak guys, kenapa ikan ini saya angkat? Karena mau saya jual guys, mau saya jual semuanya. Nanti sebagian dari penjualan ikan ini akan kita amalkan ya. Pasti. Kita amalkan sebagian. Ingat teman-teman, penghasilan kita itu sebagian besar. Beberapa persen dari penghasilan kita itu adalah hak orang lain. Saya Marhaban,
Jadi ya ikan ini saya anggap lokal F1 lah saya anggap. Tapi lokalnya kita 90 cm loh. Waduh, mau kan guys, ternyata itu ikan merayap kong. Mana? Gila ikan ini. Besar banget kayak tinggi. Oh no. Wow. Saya mau kamer nih buat story WA biar bisa dikira saya nggak punya ikan. Ada cakoi ini ukurannya besar banget loh guys. Bosen temen guys, menumpul aku sih guys. Pakai cari lagi guys. Wow. Besar ini. Mungkin pakai jaring ending deh. Iya, ini kan besar ini anggapnya. Ini kan mahal soalnya. Kan mahal. Lawan spesial. Coba aja berdua. Ayo. Kok gini deh? Ini, ini, delapan puluh satu senti. Bodinya mantep ya. Nice guys, 81 cm. Untuk harganya ini berapa ya enaknya ya? Coba. Untuk harganya ini berapa nih ya? Harganya. Gimana kalau kita jual 30 juta? Ini impor guys, cuman hilang serbunya. Cakoi ses 82 cm. Ring rapi. Tanggal ekor masih besar. Dan ini masih potensi jumbo lagi. Sesnya 82 cm. Harga ikan ini saya jual 30 juta. 30 juta, gak payu, gak popo. Harga ikan ini saya jual 30 juta. Sampai gak bisa puter loh di sini dia. Bodinya juga munuk, terpedo. Ini lebar ya, coba dijengkal bodinya. Kamu jengkal. Gimana mbak jaring nanti kan? 82 cm. Nah ini tak terus sejalan lah. Ayo lah selamanya. Sip. Oke guys, kita lepaskan ya ikannya. Ikan kedua yang akan saya angkat ikan polos juga, jenisnya karasi jundrin, gold karasi. Oke, ini saya ya guys, gold karasinya. Nah, ini adalah ikan gold karasi. Ini adalah gold karasi. Oh, nanti aja gold karasinya di sana. Ini ada Showa sama Sankey. Ada di sana guys. Jantan Sankey jantan. Saya gur dulu ya.
57. 57? Ayo, dekat. Sanke jantan 57 cm. Sanke jantan 57 cm. Kameranya deketin biar mereka teman-teman tuh tahu kualitas ikannya seperti apa. Ikan ketiga jenisnya soa. Soa ini polanya bagus, merahnya tapi kurang strong. Tapi untuk merahnya bisa ditunjang dengan pakan yang bagus. Karena ikan ini masih size kecil, jadi masih potensi untuk strong lagi merahnya, hitamnya atau sumbunya lebih pekat lagi. Dan ini mutu gurunya nanti akan imbang. Merahnya itu akan tutup ya? Iya, merah yang di sini nanti akan ketutup. Kita ukur untuk size nya. Aku ngiling-ngiling corona. 50 lebih paling ini. Menurutku 50 pas. 50 cm. Punuknya. Soa munuk 50 cm. Kita perlihatkan kualitas kohaku dengan pola istimewa. Ini kohaku, putihnya bersih, merahnya juga tebal. Ikannya juga munuk, beninya istimewa. Halus ya? Halus dia. Skinnya halus. Ini pakai skincare kayaknya. Ikannya juga munuk. Ini saya jual atas. Cukur dulu kali. Ini saya jual di harga 10 juta, guys. Ini harganya 10 juta. Kualitasnya seperti ini. Istimewa, munuknya juga istimewa. Ini ikan berikutnya nih, Marten kohaku. Ini dulu kecilnya dari Varela Call Center loh ini. Iya, dari kamu ini. Iya. Ikanmu kalau dibeli orang mungkin banyak yang segini. Iya benar, guys. Ini ikan pure dari Varela Call Center, ini Marten kohaku. Baru setahun ya dibelinya ya? Iya, dengan keeping 30 cm dikit lah. 30 cm up. Tahun saya. Tahun jadi. Aku ingat ini sebelum aku ngambil apa itu dulu. Kenapa ya? 67 up, guys. 67 up, guys. Kok aku Marten dengan ukuran 67 cm, 68 BU nih. 68 BU. Ya. Kita jual di harga 7 juta. 7 juta nih guys. Next, ikan selanjutnya. Boleh, betul. Sanke jumbo. Oh, ini angel loh. Ini ikan berikutnya sanke. Sanke.
Impor ya? Impor, tapi sertinya hilang. Anggap aja yang satu kalau gitu. Ini 68 cm. Oh enggak. 67 kayaknya. 67 PU Sanke. Skinnya oke. Ikannya besar jumbo. Skin mewah ini. Betina ini. Betina. Ikan selanjutnya ikan gul, ini betina. Kemarin kita dapat kemarin kita angkat itu yang masih bulunya bagus ya. Aku udah kempes karena habis diwiwi sama temen-temennya, habis dikawin masal ini ya. Si female. Sabar guys. Sing api bi, juga video ini bi yo. Iwa ekong ini bi. Ikan hold. Ikan berikutnya ikan apa nih? Karasi jinrin. Kamu deketin nggak skinnya kayak ini? Deketin, coba jinrin. Nih. Tuh bling bling kalau di bawah. Cool ya, cool. Iya, kita ukur ya, terusnya ya. Ini kemarin bodinya mantep ya? Iya, cuma habis. Habis. Telur guys. 68 PU. Oh, 67 cm. Karasi jinrin 67 cm. Wow. Ini female. Terbukti ya. Kemarin waktu kita ambil kan bodinya bagus. Sebenarnya mau buat konten itu dari kemarin, keburu ikan ambrol. Untuk harga dengan kualitas ikan seperti ini kita jualnya di harga 8,5 juta. 8,5 juta ya? 68 cm ini ya? 68. 8,5 juta kita jual. Ikan ini bukan ikan impor karena dulu dapatnya dari saya. Kalau kalian sering nonton video saya, mungkin kalian tahu deh. Waktu saya nge-review ikan ini, saya kasih judul Gold Karasi, ikan koi gold. Tuh, ya ikan ini sekarang. Mantap ya. Dari atas. Oke. Pergi. Oke. Baby. Belum? Ikan berikutnya jenisnya hiu curi. Ini hiu curi dengan pola sederhana. Kita ukur size nya Ikan berikutnya jenisnya hiu curi. Lima puluh satu senti guys. Nggak terlalu besar ya. Hanya gede ini 62 cm. Ikan berikutnya tanco koaku ini. Bocor titik. Ukuran 61 up. 62 PU. Ini bisa dihilangin kok kalau kalian mau. Ini hilang, ini karena ini nggak terlalu dalam.
untuk merah yang di sini cuma caput satu ekor, satu helai sisiknya udah hilang, bisa diambil. Ini ori. Orisinil. Ini dari saya juga nih. Ya, dari kamu nih. Ini kita jual untuk ukuran 62 BU betina dengan harga 6 juta. Wadon. Ikan selanjutnya jenis sanke. Sanke doitsu. Merah strong. Mil. Tangkal aja deh, tangkal aja deh. Mantap itu sama ada sih teman-teman. Ini ngawin. Oh, ini ngawin aja gigi. Tepen. Iya. Dia kalau di situ karena tempat saya ini agak kurang bagus untuk pencahayaannya, jadi kalau di sebelah sana ini kurang bagus. Nah, jantan ini ya. Jadi kan berikutnya ini jenisnya sanke doitsu ya. Iya. Jantan ini. Kamu nggak tahu kok. Teruji. 56 cm. 56 cm. Panjang ini. Sanke doitsu merah strong mil 56 cm. Asoy mulu ambu lagi ayo indu minu dinu super super istimewa kalau bunyinya. Dan ini jenisnya sanke, bisa dibilang kok aku bocor ini. Tapi lihat tanggal ekornya sama tanggal ekornya besar, bodinya istimewa, mono memiliki tengginu-ginu. Oh, ini buat indukan ya, mantep ya. Kalau ini nggak tahu saya ikan impor apa lokal, tapi kayaknya ini impor karena tanggal ekornya bodinya tuh ikan impor. Meskipun lokal bisa bodi seperti ini, karena saya pernah punya lokal bodi seperti ini, ada dari lontong. Karena itu nekuk, jadinya lebih kecil kalau nekuk gitu. 65 kurang bibit. 65? 65 up. 66 BU berarti ya? 65 up. 66 BU. Mantap ini. Gila, ini kayaknya mantap ini. Bodinya patternnya simpel. Ini puasa seminggu aja masih kayak begini bodinya. Untuk harga? Itu harganya karena itu bodinya oke, kita jualnya di harga 9 juta. Bentuk bodi kayak gini ini perlu ketelatenan, keuletan, dan tenaga, dan biaya, guys. Ini ikan impor, non-service. Gimana coba ya? Doitsu. Beko doitsu. Kalau lihat bodinya, kayaknya ini jantan ini. Dari warnanya jantan, kepalanya kan agak awkward. Ini ikan berikutnya ini beko. Siro beko doitsu. Bukan siro. Siro beko doitsu. Iya. Bodinya guys. Munuk loh. Beko munuk ini. Nemen munuknya. Beko doitsu. Munuk. Size-nya tadi berapa? 60. 60. Ini male.
60 cm. Harganya berapa ini? Berhitungnya. Harganya berapa? Ini kita jual di harga 8 juta. Karena monuk seperti ini susah dapatnya. Lucu. Ini dapatnya juga. Tahu enggak? Kemarin saya nawar ikannya yang punya jadi 4. Aku tawarnya berapa nih? 7 juta kemarin ya. Ukuran 50 cm enggak boleh. Bukan rezeki saya. Ikan koi meskipun kita kerja dengan harga mahal, kalau bukan rezeki enggak akan dikasihkan sama orangnya. Apalagi punya orang kaya ya. Enggak dikasihkan. Ikan apa mbak ini mbak? Ini kimap kuban. Dia udah bilang ogon orange apa banyak yang sukanya nih. Banyak yang merah. Banyak yang bilang ini ikan koi. Iya banyak. Yang hampir semua orang. Yang bilang ini ikan koi. Ada yang bilang ikan mas. Ringnya rapi. Ringnya bagus nih. Untuk ukurannya 55. 55 cm. Papa. Papa. Kok aku 3 step. Ini mil ikan koi. Ini ikan koi. Dapat dari saya dulu ini. Kelaku 3 step. Ini namanya apa? Ikan koi. Kelaku 3 step dan berikutnya. Kita ukur ya. Guys, tahu enggak guys, kalau saya kedinginan sekarang guys. Tapi demi kalian, demi konten ini, kita akan selalu melanjutkan 62 cm. Ikan goyang-goyang. Tiga step mil 60 berapa deh? 62 cm. Harganya berapa ya kak ini? Ini 62 kita jual di harga 6,5 juta. Ikan koi. Ikan koi. 6,5 juta rupiah. Sudah mulai capek. Coy, coy. Siap begini. Dulu. Tak ada menang. Siro-siro kafe dibunuh. Untuk ikan berikutnya, ini jenisnya siro. Ada siro ginjeng juga guys. Nah, yang ini bagus nih yang tengahnya guys. Yang lainnya juga bagus juga sih. Kita tekui. Size 43. Yang jendrin 49 cm. Oke, seperti itulah video dari saya Cici Koi Nusantara yang habis mengangkat ikan-ikan di jumbo. Yang kalian dapat, carilah ibunya. Yang saya dapat adalah sini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.